Berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Spain Master 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Keiichiro Matsui, Katsuki Tamate, dengan skor 21-11 dan 23-21 dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan tunggal putri Chinese Taipei, Sung Suo Yun, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani harus kalah dari pemain Thailand, Ponpawe Cho Chu Wong, dengan skor 14-21 dan 20-22 dalam durasi 40 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato, dengan skor 21-11 dan 21-7 dalam durasi 31 menit. Rehan Noval Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-19 dan 21-10 dalam durasi 27 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil menang atas pasangan Skotlandia, Adam Hall, Julie McPherson, dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam durasi 30 menit. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus kalah dari pasangan China, Cheng Xing, Zhang Qi, dengan skor 22-22 dan 19-21 dalam durasi 38 menit.